Oxford. Kami harus memastikan peran sesungguhnya dari pemohon ini siapa, gitu loh. Ya, kalau dia mau jadi terlindung sebagai saksi, ya harus memang benar posisinya sebagai saksi. Kalau dia permohonan perlindungan sebagai korban, harus benar dia adalah korban. Nah, kalau kemudian dia sebagai tersangka, memenuhi syarat atau tidak sebagai justice kolaborator, gitu. Nah, kita kan hari ini kedatangan kuasa hukumnya, kita mau dengar apa keterangan yang baru yang telah diakui oleh Baradae dalam 3 hari belakangan ini, gitu loh. Yang kemudian dia bisa memenuhi syarat untuk sebagai justice collaborator. Ya tentu kami tentu akan menemui prinsipalnya, Baradae, untuk bertanya secara langsung kesesuaian antara keterangan dari kuasa hukum, dari keterangan dari Baradae sendiri, maupun mengkonfirmasi keterangan Baradae yang sudah disampaikan kepada penyidik. Bila kami sudah dapat diyakinkan bahwa Baradae bukan pelaku utama, bahwa Baradae mau mengungkap peristiwa sesungguhnya, tentu itu menjadi jalan Baradae menjadi justice collaborator. Medcom.id, a part of Media Group Network.